Halo guys, selamat datang di channel Roblox Topic. Nah, channel ini akan membahas banyak sekali tentang Roblox loh guys. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan dapat memberikan informasi mengenai Roblox. Jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian ya. Oke, lanjut. Halo teman-teman Roblox. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang siapa Tubers93. Nah, yang belum nonton video tentang Meep City dihack, coba deh kalian tonton dulu. Karena di sana kami sudah sedikit membahas tentang siapa Tubers93. Dan karena banyak banget yang nanyain di setiap komentar video kami tentang siapa Tubers93, akhirnya kami membuat video ini. Oke deh, mari kita masuk ke videonya. Siapakah Tubers93? Oke, Tubers93 artinya adalah Umbi 93. Yap, Tuber dalam bahasa Indonesia adalah Umbi. Oke, siapa sih Tubers93 itu? Nah, Tubers93 adalah sebuah kelompok hacker yang ada di Roblox. Jadi, Tubers93 itu bukan satu orang ya teman-teman. Tubers93 adalah kelompok yang diisi banyak orang untuk melakukan hack pada setiap game yang ada di Roblox. Game apa aja sih yang sudah dihack oleh Tubers93? Katanya, Tubers93 sudah banyak sekali meretas game-game di Roblox. Tapi kami nggak tahu tepatnya berapa. Yang pasti Tubers93 sudah meretas lebih dari 10 game-game besar yang ada di Roblox. Salah satu contohnya adalah game Meep City. Dan katanya mereka pernah meretas game Jailbreak dan Arsenal. Wow, berani juga ya Tubers93 ini. Oke, apa sih tujuan Tubers93 ini melakukan hack? Nah, sebenarnya tujuan mereka hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi menurut kami, apa yang telah mereka perbuat adalah hal yang tidak baik. Dan bukan dengan cara itu jika ingin mendapatkan sebuah kesenangan. They're not trying to take your account. They're not trying to ruin your life. They're just trying to have some fun with the Roblox system that should be more secure than it really is. Oke, identitas Tubers93 masih belum diketahui jelasnya. Belum ada yang tahu siapa ketua dari Tubers93 ini, dan belum ada yang tahu pasti berapa anggota Tubers93. Nah, satu hal nih yang Mimin gak suka dari Tubers93, yaitu mereka melakukan sesuatu yang tidak baik hanya untuk mendapatkan kesenangan, dan mereka benar-benar membuat para player Roblox trauma dan ketakutan dengan Tubers93. Nah, kalau kalian punya informasi lebih tentang siapa itu Tubers93, kalian komen aja ya di bawah. Pasti kami akan baca. Dan kalau kalian punya teori tentang siapa Tubers93, kalian juga boleh komen di bawah. Teori terbaik akan Mimin like, oke? Nah, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan share video ini ke teman dan keluarga kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Roblox Topic Indonesia. Kalau kalian ada saran video selanjutnya, kalian komen di bawah. Nanti kita pilih satu komentar terbaik untuk dijadikan konten di video kami. Sekian dari kami, terima kasih dan bye-bye.